Kita lanjut. Ya tadi sempat jatuh tadi handphone saya, tapi saya nggak mau lagi mengulang dari awal lagi karena sangat perjalanan sangat panjang ya, udah 1 jam tersita, jadi biarin saja ya. Kita akan masuk kepada tadi A, I, U. Nah sekarang kita akan membahas huruf E ya. Huruf E nya tuh kita lihat huruf E nya saya akan gambarkan dulu, saya akan buat. Jadi ini huruf konsonan ya, mau dalet, het, yod ya, entah lamet ya. Nah kita sekarang membahas huruf E. Oke, kita lihat di sini. Ini kita sebut dengan Jaire. Jaire. Sedangkan kalau tidak tiga, kita disebut dengan Segol. Sebenarnya G-nya double, tapi saya buat satu aja di sini. Segol, segol ya, segol bukan angka 5 ini. Saya buat tadi gini, segol. Kemudian titik yang 2 ke bawah. Ini tidak begitu. Apa ya namanya, tidak ada di buat wadah roll shefa, sorry, ini masuk nanti huruf shefa. Kemudian kita turun lagi, yaitu katab segol. Katab segol. Dan banyak lagi, misalnya kita lihat contoh, misalnya orang segol sudah, sefa sudah, katab segol sudah. Misalnya Jeremalek, nomor 5. Ini huruf konsonan. Itu Jeremale. Kenal. Ada juga Segol. Segol apa? Ada 6 macam di sini. A, I, U, E. Nanti kita akan bahas tentang O ya.
Ini adalah gambaran-gambaran daripada huruf-huruf Ibrani. Perubahan. Saya coba di sini. Singkat saja. Misalnya contoh pada kalimat ini, kamu nonton apa ya? Lihat aku. Misalnya contoh seperti ini. Ini kita baca dari kanan ke kiri ya. Kita terjemahkan satu-satu. Ini karena huruf alef, ya. Ini huruf tanda titik tiga ini mewakilkan huruf E, ya. Maka kalau misalnya ada huruf alef seperti ini, maka dia dimulai tanda petik. Tanda petik. Kita buat ini kalau di dalam bahasa Latin, saya buat dulu ya. E. E dan. Eden, yang simpel-simpel aja dulu. Jadi dia dibaca dari kanan ke kiri, kemudian mulai ketika dari kanan, huruf vokal yang di bawahnya itu adalah urutan apa? Jadi saya gambarkan ini aja deh. Jadi saya buat tanda panah, baru ke sini. Baru ke sini, baru kemari. Ya, jadi cara bacanya ini alef,
huruf pertama alef, di alef itu tidak dibaca, tidak dibaca, alef itu tidak dibaca, dia tanda petik gitu ya. Dia kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia tanda petik. Jadi huruf vokalnya yang langsung adalah e, itu di sini ini e, baru ini d, baru ketemu lagi di sini huruf e ya, baru di sini ketemu lagi huruf n. Nah, kita harus tahu bahwa di kalimat kata eden ya, dia memiliki tiga huruf konsonan dan dua huruf vokal ya. Huruf konsonan terdiri dari huruf alef. Huruf alef itu kalau ditulis Latin itu tanda petik ya, alef. Tergantung huruf vokalnya apa ya. Ada nanti kita ketemu alef yang saya ketemu nanti bentuk A-nya yang lain atau huruf vokal yang lain, maksudnya huruf nikut yang lain, dia mungkin tidak perlu pakai tanda petik. Jadi tergantung pada tergantung kepada nanti penempatannya ya. Jadi yang kita titik beratkan di sini adalah pembelajaran cara kita membaca aja paling dasar dulu ya. Jadi kita di sini ada tiga, yaitu tiga konsonan, yaitu alef, dalet, dan nun. Sedangkan huruf vokal yaitu huruf e ya. Huruf e di sini adalah e segol ya. Ciri-ciri e segol bagaimana? Itu tadi saya bilang. Ciri-ciri e segol, misalnya ini huruf konsonan, dia ada tanda titik tiga. Ini disebut dengan huruf segol ya. Ini disebut dengan ini seharusnya sangat dia titik ini jangan sampai hilang. Ini disebut dengan huruf segol ya, huruf segol namanya. Pokoknya kalau Anda ketemu sama titik tiga ya, misalnya ada titik tiga ini saja, tanda titik tiga ini saja ya, titiknya seperti ini, yang dua di atas satu titik di bawah ya, itu disebut dengan huruf segol dalam bahasa Ibrani. Nah, ini huruf segol, ini huruf e hanya dua. Jadi kalau kita buat di dalam bahasa Indonesia juga dia di sini sama jumlahnya, tapi bedanya huruf depannya ini huruf alefnya tanda petik ya, itu tidak dibaca ya. Kemudian inilah gambaran daripada kalau kita translate dalam tulisan Latinnya ya. Dan kita perlu lihat huruf N, huruf Nun di sini dia mengalami perubahan ya. Seperti yang materi tadi saya katakan bahwa huruf Nun itu memiliki dua bentuk di awal dan di akhir. Apabila kalimat N atau kalimat huruf Nun itu, huruf daripada N atau disebut huruf Nun itu ditempatkan di depan, maka N-nya seperti ini ya, seperti ini. Tetapi kalau misalnya Nun itu, N itu ditempatkan di akhir kata, di akhir kata, bukan akhir kalimat, akhir kata ya, ataupun akhir kalimat lah, di akhir kalimat, biasanya di akhir kata deh, akhir kata syain ya, maka dia N-nya akan berubah seperti ini ya. Dia akan mengalami perubahan seperti saya katakan, ada 5 huruf konsonan yang mengalami perubahan bentuk hurufnya ya, ada 5. Nah, ini untuk kalimat eden. Ini dulu yang dapat saya bagikan dalam materi pembelajaran kita huruf Ibrani. Kita lanjut. Huruf abjad sendiri
dia mewakili angka ya. Kalau Indonesia huruf A maka sangat berbeda dengan penomorannya. Tetapi kalau dalam Ibrani ya, dia huruf mewakili angka ataupun angka mewakili daripada huruf. Semacam gramatikal gitu ya. Misalnya huruf alef itu melambangkan angka 1. Huruf abjad huruf bet itu mewakili angka 2. Gimel mewakili angka 3 ya. Angka 4 itu dalet. Angka 5 itu huruf he ya. Angka 6 itu dalam huruf waw. Angka 7 di huruf zain. Angka 8 di huruf het. Angka 9 di huruf tet. Angka 10 pada yod. Angka 20 itu kaf. Dan seterusnya 30 itu lamed, 40 mem, 50 nun, 60 itu syamek, 70 ayin, 80 khe, 90 syade, 100 itu kof, 200 itu rest, 300 itu sin, 400 shin, shin, 400 itu tau ya. Jadi masing-masing angka ini mewakili daripada huruf ya. Jadi mereka di Ibrani tidak punya angka-angka khusus ya, tidak memiliki. Jadi mereka menyatu huruf mewakili angka. Makanya kalau kita misalnya Anda tertarik dalam teologi ataupun dalam bahasa Ibrani, apalagi Anda condong kepada kitab suci Torah ya, Perjanjian Lama, dalam misalnya kepercayaan Yahudi sendiri, dan itu memang ada juga dipelajari teologi ya, cuman hanya beberapa yang masuk ke sana ya. Tapi kalau kita punya kemauan yang tinggi, maka kan kita bisa menemukan bahwa dalam setiap dalam pasal dan ayat yang ada dalam kitab suci itu ya, apabila diterjemahkan ke angka-angka, dia memiliki arti ya, pemaknaan. Dari situ kita bisa mengungkap apa yang terjadi. Dari situ kita bisa mengungkap rahasia-rahasia yang tersembunyi ya, sehingga tidak multi tafsir ya. Nanti ada nanti itu dalam, kalau kita sudah memperdalam bahasa Ibrani lebih dalam, misalnya nanti contoh misalnya ketika dalam kitab-kitab itu, dalam kitab bahasa Ibrani yang berbahasa Ibrani, misalnya ada huruf Senior roof seperti itu ya. Ini memiliki makna yang bukan hanya secara dalam bahasa Ibrani, bukan hanya memiliki arti yang tertentu saja seperti kita dalam menerjemahkan bahasa asing ya. Tetapi kalau nantinya misalnya kita masuk ke dalam angka ya, misalnya ini dalam angka, misalnya ini sin di sini, ini angka 300, ini yod di angka 10, dan di sini huruf dalet dia mewakili angka 4,
di sini huruf K mewakilkan kalimat. Kemudian bagi mereka kaum-kaum Yahudi, orang-orang yang penulis Torah selalu menghitung ataupun mengurangi daripada itu. Mereka menghitung ataupun mengurangi, dan hasil dari penjumlahan itu mereka terjemahkan lagi dalam bahasa, bukan menerjemahkan ya. Misalnya hasilnya, contoh misalnya 190. Nah 190 mereka akan tulis lagi dalam 190 ini, akan mereka tulis lagi dalam bahasa Ibrani, ya, dalam huruf-huruf Ibrani, dan mereka buka lagi kamus. Dalam kamus, apa arti daripada huruf tersebut? Misalnya angka 1 huruf alef, angka 9 itu tet, ya, baru angka 0 itu, karena sini tidak ada 0, mungkin mereka akan memasukkan angka alef lagi. Sebagai contoh, ini sebagai contoh saja ya. Maka mereka akan mencari apa artinya ini dalam bahasa Ibrani, dalam kamus bahasa Ibrani. Dan luar biasanya adalah dari sinilah terungkap semua, ya. Dan ini memang sayangnya tidak semua orang Kristen tahu soal ini, ya. Bahkan pendeta sekalipun tidak tahu soal ini, ya. Hanya yang tahu ini hanya orang-orang yang penulis-penulis Torah, kaum-kaum Yahudi yang mengerti, memahami soal ini, ya. Kalaupun ada penuh di teologi pelajaran semacam ini, tetapi sayangnya tidak dikaji, mereka tidak mengajiannya, mereka mengenal hanya alef itu angka 1, bet itu angka 2, tetapi tidak mau tahu apa rahasia yang tersembunyi di dalam kitab-kitab tersebut. Jadi ini hanya sebagai bonus saja, ya. Hanya semacam bonus. Jadi ketika mereka melihat ada hubungan antara apa yang mereka sediliki dari kitab-kitab Torah itu, dan mereka menghitung-menghitung, kemudian mereka cari di kamus ataupun bukan hanya kamus, sekarang mereka sudah memahami ya, dan mereka bisa mengerti apa maksud. Jadi ada hubungan benang merah antara itu semua, sehingga tidak mau tahu sebenarnya. Sayangnya hal-hal ini nggak pernah diajarkan di gereja, ya. Dan inilah penjelasan saya tentang materi dalam bahasa Ibrani. Kira-kira ini membantu kita agar kita semakin tertarik lagi dalam mempelajari bahasa Ibrani. Sekian yang dapat saya sampaikan. Nantinya pembelajaran materi ini akan saya download terlebih dahulu untuk saya upload kemudian di akun YouTube saya. Jangan lupa like dan subscribe. Apabila ingin bertanya silakan di kolom-kolom komentar. Semoga saya bisa menjawabnya. Sekian dan terima kasih, dan selamat berakhir pekan buat kita semuanya. Selalu jaga kesehatan Anda saat berada di manapun. Ketika berada di luar, jangan lupa menggunakan masker. Jangan juga lupa terhadap kebersihan diri Anda sendiri. Karena yang menjaga kesehatan kita bukanlah orang lain, tetapi diri kita dulu kita mulai. Sekian dapat saya sampaikan. David L. Tobing, Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom.